Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Surya Dewantoro. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi jalur kereta api dari Sol Balapan ke Palor. Dan ini saya di JPL 112 Karpace. Nah, ini posnya. Nah, di sini perkembangannya enggak ada. Sudah dari dulu, sudah sejak 5 bulan yang lalu ya, seperti ini terus sudah komplit. Nih, kabel-kabelnya ini sudah terpasang semua tuh. Nah, ini kabel yang melintasi wesel juga sudah terpasang. Ini weselnya tuh, kabelnya. Oh iya, kayak yang baru saja dipasang ya itu kayak penanda batas maksimal ketinggian kendaraan di tiang WSM itu yang kuning-kuning itu. Nah, itu baru dipasangkan, dulu kan dicatuin sama kabel di sini. Yang sana juga baru saja dipasang. Ini di Sekar Pace pagi hari ini pukul berapa nih? Bentar, saya cek. Pukul 9:30 kurang 2 menit. Jalannya ramai. Dan sebentar lagi ada KLB lorry dressing. Nah, mungkin saya nyekat brief sekalian, ngupdate sekalian. Sana itu ke arah Palur dan ke sana ke Solo Jebres, dan kita dapat melihat pemandangannya bagus kalau pagi loh ya, itu kelihatan Gunung Merapi sama Merbabu. Nah, yang sana tuh, dan saya zoom ya, yang sebelah sana tuh, nah itu yang biru tuh, itu Gunung Merapi. Yang sini tuh Gunung Merbabu ketutup LA. Nah, itu Gunung Merbabu itu di mana ya? Magelang ya, salah dia Magelang. Pak Merapi di Sleman, Klaten, Boyolali, Boyo Perkasa, sama Magelang. Maaf, tadi bersin. Soalnya akhir-akhir ini saya agak kurang fit gitu. Lagi ya, saya lihat dulu apa ada yang berubah gitu. Nah, itu ada spor kelinci mas bro. Ih, rame loh ya, apa disewa ya untuk wisata. Terus dua spor kelinci lewat di perlintasan spor beneran. Saya bentar. Ini panas juga ya. Kita baru jam 10 loh. Ini fitra sudah, messenger bayar sudah, kontak bayar sudah, ground bayar sudah, tiang WCM dan plangnya itu sudah juga. Untuk
25 kilovolt yang ditanam di tanah. Kayak udah juga sih, itu di sana tuh kelihatan enggak? Bentar. Ini saya sudah. Nah, itu. Di tiang LA yang itu. Bentar, ini ketutup. Nah, yang itu loh, ya yang itu. Karena di sisi kanannya, sisi kiri, maksudnya sisi kiri dari gambar ini ada semacam pipa putih. Nah, itu masuk ke tanah itu. Enggak tahu tuh, kayaknya isinya kabel bermuatan listrik. Ketutup terpagi. Nah, itu dari sana keturun ke tanah. Tapi di sini suasananya cerah, cerah iya, mendung iya, berawan iya, berangin iya juga, mau hujan iya juga itu. Wah, jadi campur-campur nih, komplit. Ada berawan, ini angin parah loh nih. Nah nih, kalau dilihat nih. Nah. Ini kalau di speaker paling suaranya terus itu awan itu bisa gerak cepet tuh. Nih saya coba berhenti ya. Nah tuh awan cepet itu gerak ya. Agak kedorong angin. Itu ada sat lin mas yang lin mas. Oh itu. Karena apa tuh? Berarti. Itulah teman-teman, sekian dulu video update perkembangan elektrifikasi di area JPL 112 Sekar Pace. Nanti untuk update selanjutnya saya mungkin tidak akan updatekan di sini lagi karena di sini sudah 100%. Dan setelah ini saya akan coba ke mana? Ke Brigif dan ke Jembatan Juruk, sekalian ke Palur aja lah buat update. Tuh, mau jatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan video saya yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mantap. JPL 112 Sekar Pace. Nah.